tatap muka beban bata, terus yang di Sitinggil ataupun Demangan itu juga bata, terus yang di Kuncen itu ada satu makam tua yang sangat dekat juga, yaitu Pangeran Timur, obati pertamanya mati. Sahabat Ganjar Channel dimanapun kalian berada, berlibur di wisata Bandungan merupakan salah satu kegiatan yang tak hanya bisa dilakukan untuk melepas stres, tapi juga bisa mempererat hubungan dengan keluarga, teman, hingga pasangan. Sahabat, salah satu kota wisata yang populer di Indonesia adalah Semarang. Di kota ini ada sebuah daerah bernama Bandungan. Bandungan adalah salah satu kecamatan di Semarang yang lokasinya berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Semarang. Sahabat, Bandungan adalah kecamatan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia Ekskulopedia Bebas, Bandungan terbentuk pada tahun 2007 sebagai pemekaran yang mengambil sebagai wilayah Kecamatan Ambarawa, Jambu, dan Bawen tahun 2007 tersebut. Kecamatan ini berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Kabupaten Ungaran. Pusat pemerintahannya berada di Kelurahan Bandungan. Sahabat Ganjar Channel, Kecamatan Bandungan terletak di lereng Gunung Ungaran, telah dikenal sejak masa kolonial sampai sekarang sebagai objek wisata pegunungan bagi warga kota besar di sekitarnya seperti Semarang, Ungaran, Salatiga, dan Ambarawa. Sahabat, berbagai rumah peristirahatan dibangun sebagai losmen, hotel, sampai villa. Terdapat taman wisata, New Bandungan Indah Waterpark, Aero Family Resort lebih dikenal sebagai Taman PJKA Bandungan, yang menawarkan udara sejuk, taman, permain di alam, kolam renang, dan pemandian indah ke arah rawa pening dan gunung Merbabu dan Merapi. Di kecamatan ini, yaitu Desa Candi, juga terdapat Candi Gedung Songo dan Candi Asu, sahabat. Jalurnya didominasi batu-batu besar. Ini teman-teman masih di sini. Ya, kita nungguin kamu. Kamu dulu aja tuh. Gak mau. Mana? Banyaknya masih jauh sekali. Iya ta. Foto mana ya deh? Cepat. Sahabat, perlu kalian ketahui, Dusun Bandungan dikelilingi sungai, persawahan, dan perkebunan. Pada sebelah barat berbatasan dengan Desa Kalibeji, selatan Dusun Dempel, timur Dusun Gedangan, dan utara Desa Seraten. Luas wilayah Bandungan kurang lebih 80 hektar. Bandungan merupakan ibu kota dari Desa Gedangan. Di Bandungan terdapat pasar desa, kantor kepala desa, dan sarana-prasarana pendidikan formal maupun informal. Pemandangannya semakin ke atas semakin amazing. Asal-usul kota Bandungan. Sahabat, Bandungan berasal dari kata bendungan. Diceritakan hidup pasangan suami istri bernama Kiai Sanggem dan Nyai Sanggem. Kedua pasutri tersebut bersemedi dan memperoleh wangsit untuk mencari sumur di lereng Gunung Ungaran guna memperoleh keturunan. Setelah memperoleh keturunan, Kiai Sanggem mendapatkan wangsit kembali untuk menutup sumur tersebut agar tidak terjadi bencana bagi desa di bawahnya, dengan konsekuensi tidak ada mata air lagi di desanya. Kemudian, Kiai Sanggem menutup sumur atau membendung tersebut dengan gong. Desa tersebut kemudian terkenal dengan nama Bandungan. Makam kedua pasutri tersebut, sahabat, bisa sahabat temukan di belakang kantor Kecamatan Bandungan.
yang lengkung itu memang sudah dikenal sejak sebelum-sebelumnya, jauh sebelumnya, masa Majapahit juga seperti itu. Nah, cuma kita kehilangan konteks karena memang makam umum itu kan sudah ada banyak di situ. Terus informasi dari warga memang tanahnya dulu itu sudah diambil, sudah dikerok ya. Tuhnya sumur adalah konteksnya dengan pemukiman, Mas. Belum bisa memperkirakan periodenya karena kita konteks nggak ada. Tapi kemungkinan besar dia memang pada masanya Mataram, kemungkinan besar. Mataram itu artinya sudah setelah Mataram Islam ya. Mataram Islam artinya ya Demak itu. Karena memang konteks kesejarahannya kan yang masih melekat di situ kan memang ada hubungan dengan satu yang Demangan itu, satu dengan yang Kuncen. Artinya mulai ramainya masyarakatnya itu kan karena ada satu masanya Pangeran Tengah itu. Apakah dia berkonteks dengan itu kita belum tahu persis sebenarnya. Hanya saja kita hubungkan dengan lokasi. Lokasinya kita temukan berbahan bata, terus yang di Sitinggil ataupun Demangan itu juga bata. Terus yang di Kuncen itu ada salah satu makam tua yang sangat dekat juga, yaitu Pangeran Timur, bupati pertamanya Madiun. Kenan konteks kesejarahannya ya masih mengikuti itu. Walaupun sebenarnya potensinya bisa saja lebih tua, bisa saja. Hanya kita belum menemukan data-data konkretnya. Membawa mustika batu putih. Kita akan coba diusahakan untuk menariknya. Sahabat, sejarah Dusun Bandungan tidak lepas dari nama Kiai Kemandungan sebagai orang pertama yang diyakini membuka alas atau tinggal di wilayah Dusun Bandungan. Makam Kiai Kemandungan sampai sekarang masih ada dan dirawat oleh warga Bandungan dengan baik. Lokasinya berada di tengah-tengah makam Kemandungan di Dusun Bandungan. Nama Bandungan sendiri menurut masyarakat diambil dari nama Kiai Kemandungan tersebut. Alhamdulillah, mustikanya kena guys. Jenis batu apa, Pak Rohman? Jika ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor, maka hanya akan memakan waktu kurang lebih 1 jam saja, sahabat, dari pusat kota, sehingga buat kalian yang menyewa penginapan di tengah kota bisa dengan mudah datang ke tempat wisata Bandungan.